YB WhatsApp aku. YB sendiri. Dia ajak sarapan besok pukul 7 pagi. Okay, alamak. Saya dah lambat. Sebab apa? Malam tadi janji pukul 7. Sekarang dah pukul 8. Okay, orang kampung dah ramai dah. Jom. Assalamualaikum. YB. Janji pukul 7. Itulah dia. Ayah apa dah dulu? Tongkat Ali? Tongkat Ali, satu. Dua boleh? Dua. Kenapa? Mereka dah lama tak kena dengan Tongkat Ali. Baby, saya dekat Sedeli ni, apa tempat-tempat yang menarik kat sini? Ni Sedeli Kecil. Sedeli Kecil ni, kita bersebelahan dengan Sedeli Besar di sebelah sana. Sedeli Kecil ni semua kawasan-kawasan nelayan. Memang banyak nelayan sini. Sini memang majoriti pendapatan dia dan pekerjaan dia di kalangan orang-orang lama memang nelayan. Sendiri pantai ni sebelah dalam ni ada wetland. Apa? Wetland apa? Wetland. Wetland. Jawa. Oh. Wetland ni bangunkan oleh pihak Kejora. Bangunan kat situ, tak silap saya, lebih kurang dekat 10 juta dah buat pembangunan kat situ. Itu tempat untuk kawasan peranginan. Dengan environment kampung. Selain daripada itu, kita ada pantai. Kita ada pantai yang indah. Dan untuk pengetahuan, ni Sedeli Kecil ni di bawah PBT Pengerang. Dan PBT Pengerang satu-satunya PBT yang mempunyai keluasan pantai hampir dekat 126 km. Bila orang nak buat. Tadi ni Sedeli Kecil, Sedeli Besar. Sedeli Besar, Tanjung Sedeli. Tanjung Sedeli. Baru ada rangkaian kampung-kampung raya. Kampung Singapura ada, Kampung Sentosa. Selain daripada nelayan, pantai yang cantik. Kita ada peternak belangkas dan belangkas ni salah satu daripadanya. Dia membuat penetasan belangkas yang satu-satunya ada di Malaysia. Ini dekat-dekat Belukar Durian, tahun ini kita akan buat jalan sampai ke Gugus Sawah, 60 juta. Kementerian Pembangunan Luar Bandar dah luluskan 60 juta. Bermakna daripada Gugus Salohen, Gugus Sawah, dia nak pergi ke pantai dalam masa 15 minit dah sampai. Kita kalau boleh, Sarul, kita nak jadikan Sedeli ni sampai kita boleh buat akhirnya Sedeli Beach. Apa tu? Sedeli Beach, pantai dia. YB, sebagai YB ni memang betul-betul sibuk satu hari ni. Pagi buat apa pagi ni? Lepas ngeteh dengan saya dengan orang muda ni semua. Dengan orang muda kat warung Sedeli ni, lepas tu tengah hari saya nak pergi mesyuarat. Lepas tu petang saya nak melawat rumah kebakaran, rumah orang sakit. Di malam ada program, kau nak jadi mana mana. Petang ni kain lah. Santai orang muda. Santai orang muda? Orang muda. Malam saya ni? Saya buat mie. Saya goreng mie. YB? Anak kampung. Tengok kaki habis.